Hei, kenapa kamu kalau nonton dangdut suka? Apa karena pakai rok ini jadi alasan sukanya? Abang ini lihat-lihat bodiku yang seksi. Copot, dicek lo, ada yang copot. Gak ada yang copot. Saya gak suka, Pak. Kenapa? Dan tadi saya nyanyi, dimblehen di bentuk mulut-mulut. Ya, emang begitu mentaknya. Tapi begitu. Luar biasa ya. Apa bang? Tapi dia untung jadi yang penjoget ya. Emang kenapa? Wah, kalau petinju maur loh dia. Sasarannya gampang dikenain ya. Iya. Ini ada biasa. Gerbong pisang nih, kalau ada gerbong ini kita tancepin nih. Mas, ini ya? Roknya kependekan ya, pakai span ya? Iya. Enggak, lo lihat deh, bulunya rame banget kayak bubaran pabrik. Kalau pulang rame. Mas, namanya siapa? Mas Acan. Mas Acan? Ya. Kalau sesar kan ngaco tuh ngomongnya ya kan? Coba ya. Mas Acan, saya mau tanya sama Mas Acan. Mas Acan merasa ganteng gak Arin? Sangat-sangat sekali-sekali ganteng. Wow. Ya lumayan lah ya. Iya lumayan. Emang ya. Lumayan masih... ngaco ya? Lumayan ngaco, kayak mukanya ngaco gitu. Nah, ini Mas Acan. Kalau ya. Yang di tengah ini adalah sesar yang sudah berhasil diet ya. Dia berhasil mengecilkan badan, tapi nggak berhasil mengecilkan rahang. Tadi waktu tulang dia. Benar-benar. Namanya siapa, Mas? Wirawan. Wirawan. Ya. Wirawan. Yang semangat lu, Mas. Wirawan. Mas martabak lu. Wirawan, Wan. Waktu dia ya. Begini tadi belakang, pundaknya 1 meter ke belakang. Wirawan. Tadi dia kecil. Wirawan. Ya. Kenapa lu? Biasa. Wirawan? Ya. Nih kalau tadi kan gua tanya dia ngerasa ganteng atau enggak. Ya. Lu kesini datang sama siapa? Sama teman. Sama teman. Ya. Bagaimana menurut kamu tentang perpolitikan di Indonesia saat ini? Ayo jawab. Jangan kan Cesar, Pak, kita aja keder. Ada deh. Sini lu interview bapaknya Cesar nih. Iya nih, mirip banget nih kalau yang ini ya, kalau menurut gua ya. Siapa nama aslinya, Mas? Oso. Hah? Oso. Oso? Iya. Nama aslinya? Santoso. Santoso, panggilannya Oso. Oso. Wah, nyebelin nih orang. Koinut. Sama. Kayak ini panggilannya Opi. Kamu lengkapnya kan Opi ya? Kang bubur. Kita coba ngobrol-ngobrol ya kan sama Mas Santoso. Mas Santoso, yang pertama bilang, gak usah ngeliat cue card saya dong. Yang pertama bilang kamu mirip Cesar siapa? Teman. Teman? Iya. Teman dekat? Teman di tempat kerja saya. Teman-teman kerja? Iya. Emang kerjanya apa sehari-hari? Distributor makanan. Distributor makanan? Iya. Oh, baik banget ya nganterin makanan berarti ya? Iya, ini tukang catering. Dia bilang gimana? Dia sama lu bilang gimana? Lu bilang gimana? Gitu. Lu dia bilangnya gimana? So, lu mirip banget katanya kayak Cesar. Lu gimana perasaan lu dibilang mirip Cesar? Seneng, bangga? Sedih pasti. Apa? Kayak emang begitu. Berarti dia mirip Cesar bener. Oh iya, Cesar banget nih. Cesar kan begitu kalau ditanya. Iya, luar biasa. Tapi keluarga lu bilang lu mirip Cesar juga gak? Enggak.
Sunda. Pas kalau pegel rahangnya mau ditaruh taruh. Mau dicopotnya? Enggak, kayaknya keberatan banget. Enggak, entah kalau pas mau ditanya. Kalau mau ditanya baru pasang lagi. Kasian. Kayak berat gitu. Nah, gue penasaran ini. Yang bilang lu mirip Caesar siapa? Saya sendiri. Ya. Oh, jadi lu sendiri yang bilang lu mirip Caesar. Dari di bagian tubuh Caesar amananya yang lu ngerasa mirip? Mata. Hidung. Terus badan. Dagu. Dagu. Nama lo Wirawan, ya kan? Nah, ya. Tapi ini keren, Bang. Kenapa? Dagunya ini mirip batu akik. Masuk. Ada yang mau senter nggak? Ini kayaknya bacan nih. Soalnya sesuai sama pekerjaan dia, katanya lo kerja di kios batu cincin, bener? Ya, bener. Udah berapa lama? Udah 6 bulan sih. Berarti lama. 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Oh, 6 bulan. Udah 6 bulan? 6 bulan. Iya. Berarti lo tau banget soal cincin ya? Kan saya cuma bantu-bantu doang, cuma ngasah gitu. Cuma ngasah doang? Iya. Nah. Sekarang gini, kalau lo tak kerja di tempat batu cincin, berarti lo tau kan batu-batu cincin bagus. Bang Opi, yang batu cincin Bang Opi yang ditawar berapa ya? Yang gak boleh dijual? Gue punya batu ditawar 300 juta, gue gak jual. Gak boleh jual. Itu akik, akik dari Garut. Mak gue gak kasih. Kenapa? Lo mau beli gak? No. Kalau mau beli gue unjukin nih tuh. Wirawan. Kita tangan buat Wirawan. Kita balik nih yang pertama. Mas siapa tadi mas? Mas Acan. Mas Acan? Iya. Nama aslinya? Nama Prasetya. Prasetya, kok panggilnya? Di mana Acan nih lu? Acan itu belum. Kan kayak Caesar, Caesar tuh belum mandi, suka kayak gitu. Oh? Oh. Tahu dari mana? Acan. Iya. Bahasa Sunda. Iya. Oh, Acan tutul kali. Acan. Kalau Mas Acan siapa yang bilang mirip Caesar? Ada sih teman SMA, orang tua bilang, oh, iya. Saudara, terus sampai orang yang gak kenal masih kecil minta foto sama saya, katanya mirip Caesar. Oh iya? Iya. Sehari-hari ini ngapain? Kuliah. Kuliah? Iya. Gue pikir lu dosen. Pak Denny kan lagi ngobrol sama Mas Acan, dilewein. Yang bener. Ini senior lu. Pak, dilewein, Pak. Tadi pas lagi ngobrol, oh itu anak kecil. Panggil aku dilewein. Iya, lu ngelewein gue. Hati-hati lo. Ini sebenernya. Gue bacok golok nih. Yaudah, kalau begitu. Buat pemirsa yang ada di rumah, kasih kalian tahu keseharian dari peserta kita kali ini. Ini dia tayangannya. Assalamualaikum. Hai pemirsa asal, perkenalkan nama saya Muhammad Prasetya Fauzi, biasa dipanggil Acan. Pekerjaan saya adalah sebagai mahasiswa di universitas yang ada di Depok. Selain itu, kegiatan saya sehari-hari, selain sebagai mahasiswa, juga membantu orang tua untuk mengurus kios buah yang ada di dekat rumah. Motivasi saya untuk mengikuti acara asal ini, salah satunya adalah untuk memegahkan kedua orang tua saya. Kalau pengalaman dibilang mirip Caesar, waktu itu saya pernah ikut lomba di kejuaraan di Bogor. Alhamdulillah saya masuk nominasi. Banyak yang bilang sih katanya saya itu mirip Caesar. Kalau bagian tubuh yang mirip Caesar sih mulai dari dagunya, terus bagian rahangnya, sama matanya deh. Oke, pemirsa yang ada di rumah dan Judy Potters yang ada di studio, jangan lupa dukung saya Acan di acara ASA Trans 7. Assalamualaikum, pemirsa asal. Nama saya Wirawan Aduardi, biasa dipanggil Wawan. Kerjaan saya sehari-hari membantu saudara menjaga lapak pembuatan batu alam. Dibilang saya mirip Caesar, waktu itu pernah ada bapak-bapak beli batu akik di lapak saya. Katanya itu saya mirip Caesar. Bagian wajah saya mirip Caesar, yaitu mata saya, dagu saya, dan bentuk wajah saya. Oke, pemirsa di rumah dan juri Potter di studio, dukung saya Wawan di acara ASA Trans 7.
Perkenalkan, nama saya Santoso. Saya biasa dipanggil Oso. Umur saya 28 tahun. Saya sebagai helper gudang. Saya biasanya menaikkan karton ke dalam mobil dan menyiapkan barang-barang yang mau saya siapkan untuk diloading. Motivasi saya ikut asal adalah saya ingin ikut meramaikan acara asal dan ikut membahagiakan orang tua. Pengalaman saya mirip Tesar, banyak yang bilang seperti teman-teman saya bekerja kantor, katanya saya mirip Tesar. Bagian yang mirip dengan Tesar adalah dagu, mulut, hidung, dan jidat. Penonton di rumah dan di studio, jangan lupa dukung saya di acara asal di Trans 7. Kita sama-sama sudah melihat tayangan keseharian dari peserta kita hari ini. Dan tentunya nanti di segmen berikutnya kita akan melihat performance dari ketiga peserta kita. Tapi saya mau tanya dulu sama Bang Denny, Bang. Iya. Jadi kan selama ini kan Cesar setelah acara yang kita bareng-bareng itu berhenti, kemudian akhirnya dia melakukan bisnis. Dia bisnis. Terus kabar terakhirnya gimana, Bang? Terakhir itu dia bisnis tahu joget ada, terus dia bisnis kaos, ada yuk kaos Cesar, itu kaos-kaos yang ada pesan-pesan moral, tulisan-tulisan. Dan terakhir sih yang gue dengar dia sekarang lagi ingin memperdalam agama. Jadi dia gak mau masuk ke dunia entertainment lagi, gak mau balik lagi? Iya, sepertinya gitu dari yang gue lihat, yang gue dengar. Cesar sekarang lagi fokus mempelajari agama, jadi buat sementara di entertainnya break atau sudah tidak lagi. Oke, okay. Itu adalah pilihan hidup sebenarnya pemirsa ya. Tapi khusus di asal, kita di segmen berikutnya akan menghadirkan dan akan melihat bagaimana penampilan Cesar sekarang. Untuk kita pemirsa, penasaran? Jangan kemana-mana, tetap di asal, asli atau? Asal!